الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الملك القهار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubassiruna biha bisakina bisihhatul afiyah wa salatan tubassiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimin wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha yawmul jum'ah من يومنا هذا مع رسول الله إلى يوم البرزخ مع رسول الله إلى يوم المحشر مع رسول الله إلى يوم الحساب مع رسول الله إلى يوم الميزان مع رسول الله إلى الحوض الكوثر مع رسول الله إلى صراط المستقيم مع رسول الله إلى جنة إن شاء الله جنة الفردوس مع رسول الله ومع سيدنا أبو بكر الصديق ومع سيدنا عمر ابن الخطاب وسيدنا عثمان ابن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا حسن وسيدنا حسين ومع كل التابعين وكل تابع التابعين وكل أولياء والشهداء والصالحين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang insya Allah diselamatkan di dunia dan Allah selamatkan sampai di akhirat. Amin. Segala puji bagi Allah yang menggerakkan pertemuan ini. Karena nikmat yang kita rasakan ini adalah nikmat hidayah. Karena di luar sana banyak orang Islam, mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi masih ada yang tidak sholat lima waktu, bahkan tidak sholat Jumat secara berjamaah. Kenapa kita berada di tempat ini? Itulah nikmat hidayah. Kalau hidayah tersebut tetap Allah jaga, kalau hidayah tersebut tetap Allah pertahankan, kalau hidayah tersebut masih ada sampai akhir hayat kita, maka Allah akan memberikan hadiah yang terbaik, hadiah tambahan, yaitu husnul khatimah. Meninggal dengan cara yang baik, mati yang baik, dengan cara yang baik, di lokasi yang baik, dengan orang-orang yang mendoakan dengan doa-doa yang terbaik. Itu pun kalau di akhir hayatnya hidayah belum dicabut. Mudah-mudahan semua yang berada di masjid ini tetap Allah pertahankan hidayah pada diri kita, Allah jaga hidayah pada diri kita sampai sakaratul maut kita mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah diangkat derajatnya di dunia dan Allah angkat derajatnya sampai di akhirat. Amin. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita cara bergaul dengan cara yang baik, cara mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, cara bersahabat dengan cara yang baik. Beliaulah Nabi Muhammad yang mengajarkan itu semua. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita cara tutur bahasa yang baik. Bahkan Rasulullah mengajarkan untuk berprasangka dengan prasangka yang baik-baik. Kenapa kita perlu mengetahui Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad pedoman? Karena sekarang kita berada di zaman terlalu banyak manusia yang pintar memberikan nasihat-nasihat yang baik, tapi yang memberi nasihat belum tentu bisa mengamalkan apa yang dia ucapkan.
Sekarang kita berada di zaman terlalu banyak orang pintar memberikan pedoman-pedoman yang baik, tapi yang berbicara belum tentu bisa dijadikan pedoman yang baik. Sekarang kita berada di zaman banyak orang pintar memberikan contoh-contoh yang baik, tapi orang yang memberi contoh yang baik belum tentu bisa dijadikan contoh yang baik. Sehingga pada saat zaman ini, membaca sejarah Rasulullah wajib hukumnya. Bukankah pahlawan Indonesia saja harus kita pelajari sejarahnya, agar kita tahu bahwa perjuangan mereka luar biasa untuk pengorbanan untuk negara Republik Indonesia. Itu para pahlawan. Bagaimana dengan sejarah pimpinan para pahlawan, pimpinan para nabi, pimpinan para pejuang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempertahankan, yang mensyiarkan Islam sampai tiba di zaman sekarang. Tepatnya di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, adalah bulan Maulid. Sekarang kita berada di zaman terlalu banyak orang mengaku pengikut salaf, tapi tidak mau membaca maulidnya Nabi Muhammad. Bukankah maulid itu adalah perkumpulan di mana di dalam maulid ada pembacaan, yaitu pembacaan kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu apa dasar yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita sebarkan? Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu selalu memberikan isyarah wal bisyarah tentang peringatan maulidnya beliau sendiri. Beberapa di antaranya adalah ketika Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menganjurkan akikah, atau mungkin orang Sulawesi mungkin sering mendengar dengan kalimat akikah. Ketahuilah, itulah perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan, apabila lahir anakmu perempuan, maka peringati kelahirannya dengan agenda acara. Kalau yang lahir perempuan, maka bersedekahlah menggunakan satu ekor kambing. Tapi kalau engkau mempunyai anak yang lahir adalah anak laki-laki, maka peringati kelahirannya dengan agenda acara akikah dengan dua ekor kambing kalau anak laki-laki. Ingat, ini isyarah wal bisyarah dari Rasulullah. Mana mungkin Rasulullah memberikan perintah tanpa mengamalkan terlebih dahulu? Ternyata Imam Syafi'i, salah satu imam madhab yang lebih kenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau pernah menjabarkan, menerangkan, menjelaskan bahwasanya hadisnya Rasulullah jangan cuma diterjemahkan saja mentah-mentah, tapi harus kita jelaskan, ada tafsirnya. Bukan cuma ayat yang memiliki tafsir, bahkan hadisnya Rasulullah juga ada tafsirnya. Itulah Imam Syafi'i, begitu cerdasnya beliau menjelaskan bahwasanya kenapa Rasulullah tidak memerintahkan umatnya untuk memperingati kelahirannya. Imam Syafi'i menjawab, awala ta'rifuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak tahu bahwa Rasulullah memiliki sifat at-tawadu, sifat rendah hati? Maka tidak mungkin Rasulullah memerintahkan secara terang-terangan, karena Rasulullah rendah hati. Kalau diperintahkan secara terang-terangan, itu namanya bangga diri, dan tidak mungkin Rasulullah melakukan itu. Sehingga Rasulullah memberikan isyarat dengan cara agenda akikah, peringati kelahiran anakmu, kalau mampu belikan satu ekor kambing untuk perempuan dan dua ekor kambing untuk laki-laki. Sehingga orang cerdas, kata Imam Syafi'i, akan berpikir,
anak-anak kita yang kita agendakan, yang kita peringati kelahirannya dengan agenda akikah, anak yang belum tentu menyelamatkan orang tuanya, anak yang belum tentu membuat orang tuanya selamat, anak yang belum tentu memberikan syafaat untuk orang tuanya, anak yang belum jelas akidahnya ketika dia dewasa, anak yang belum tentu membahagiakan orang tuanya, anak yang belum jelas statusnya di masa depan saja, Rasulullah anjurkan peringati kelahirannya dengan agenda akikah. Kalau ada manusia yang tidak mau memperingati kelahirannya Nabi Muhammad, tapi dia mau memperingati kelahiran anaknya, seakan-akan anaknya lebih mulia dari Nabi Muhammad. Kalau ada orang tidak mau memperingati maulidnya Nabi Muhammad, tapi dia mau memperingati lahirnya anaknya, seakan-akan anaknya lebih berharga daripada Nabi Muhammad, seakan-akan anaknya lebih terhormat daripada Nabi Muhammad. Bukankah Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Nikmat mana lagi yang kalian ingkari? Nikmat mana lagi yang kalian lupakan? Dan nikmat yang paling besar dari semua yang dianggap besar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad. Nikmat yang terbaik daripada semua nikmat yang dianggap baik adalah nikmat ketika lahirnya Nabi Muhammad. Ketahuilah, kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal Al-Quran. Kalau bukan karena kelahirannya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, kita tidak akan tahu yang namanya bulan Ramadan. Kalau bukan karena lahirnya Nabi Muhammad, tidak mungkin kita tahu tentang Lailatul Qadar. Kalau bukan karena lahirnya Nabi Muhammad, kita tidak akan mengetahui hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, bahkan salat Jumat yang kita adakan ini. Bahkan karena lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan semua nikmat. Beberapa di antaranya adalah nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Maka syukurilah dengan memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalimat lain sering kita utarakan, mungkin sering kita dengar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu seorang utusan, telah dilahirkan kepada kalian seorang utusan. Manusia seperti kalian, tapi Rasulullah basyarun la kal basyar. Rasulullah itu memang manusia, tapi bukan manusia biasa, bukan manusia yang sama pada umumnya. Bahkan ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insya Allah diberikan hidayah dan Allah pertahankan hidayah tersebut sampai sakaratul maut, amin. Bahkan yang harus kita pahami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, Yaumul Itsnin. Bahkan ada beberapa orang mengatakan, kalau kita bersyukur untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad, kalau kita senang, maka as-saum, berpuasa, salah satu cara membuat kita bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Karena Rasulullah berpuasa juga di hari Senin untuk bersyukur, karena di hari Senin, Yaumul Itsnin, Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Rasulullah juga wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, Yaumul Itsnin. Dan juga ketahuilah, sekarang di tahun ini bertepatan
12 Rabiul Awal bertepatan juga Fiyomul Itsnain. Kita tidak tahu apa ketanda apakah ini. Mudah-mudahan ini adalah kabar gembira yang Allah berikan kepada umat di akhir zaman. Bahkan ketahuilah agenda akikah yang dianjurkan oleh orang tua yang memiliki anak, Rasulullah terlebih dahulu mengamalkan akikah tersebut. Karena Rasulullah tahu kedua orang tuanya belum sempat mengakikah dirinya, sehingga Rasulullah lahir dalam keadaan yatim piatu. Ketahuilah ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi di umur 40, ketahuilah Rasulullah sebelum memerintahkan, sebelum menyuruh umatnya untuk mensyukuri, memperingati lahirnya anaknya dengan peringatan agenda akikah, Rasulullah terlebih dahulu mengakikah dirinya sendiri. Dan ketahuilah di dalam kitab Sahihul Bukhari wa Muslim jilid 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikah dirinya sendiri pada tanggal 12 Rabiul Awal fi yaumul itsnain, di hari kelahirannya. Hanya orang cerdas yang menyadari bahwa Rasulullah juga memperingati kelahirannya. Hanya orang cerdas yang menyadari, yang mengetahui, yang berpikir bahwa ternyata Rasulullah juga memperingati hari kelahirannya. Bukan cuma berpuasa saja di hari Isnin, tapi Rasulullah juga mengakikah dirinya pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya fi yaumul Isnin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insya Allah akan selalu dimuliakan di dunia dan Allah muliakan di akhirat, amin. Mudah-mudahan berkah pertemuan ini Allah angkat derajat kita, karena kita mau mencintai Nabi Muhammad, karena kita mau peduli dengan cara membaca sejarahnya Nabi Muhammad, apapun caranya, apapun nama kitabnya, baik yang kita baca adalah kitab Barazanji yang disusun oleh Imam Ja'far bin Hasan al-Barazanji, atau mungkin kitab sejarah Nabi Muhammad Simtud Dirar yang disusun oleh Syekh Ali bin Muhammad al-Habsi, atau mungkin kitab-kitab Ad-Diba'i, kitab sejarah Nabi Muhammad yang nama kitabnya Ad-Diba'i yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Apapun nama kitabnya, kalau kitab tersebut menjelaskan sejarah Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad, maka ajaklah diri kita sendiri dan ajaklah keluarga kita, bahkan ajaklah para sahabat-sahabat kita, agar kita semua sama-sama membaca sejarahnya Nabi Muhammad. Akhirnya kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tawadu. Salah satunya adalah sifat tawadu yang kita ketahui dari kitab sejarah. Karena dengan sifat tawadu, sifat rendah hati, seseorang akan mengalah setiap ada masalah. Karena dengan tawadu, rendah hati, anak akan menghargai mertua dan kedua orang tuanya. Karena sifat tawadu, rendah hati, murid akan menghargai guru-gurunya. Bahkan karena sifat rendah hati, adik akan selalu menghormati kakaknya. Karena sifat rendah hati, sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga pasti akan dirasakan. Karena pasangan akan selalu mengalah setiap ada masalah. Inilah pentingnya sejarah Rasulullah. Karena cuma Rasulullah yang pantas dijadikan pedoman. Inilah pentingnya sejarah Rasulullah dengan memperingati maulidnya Rasulullah. Karena cuma Rasulullah yang pantas dijadikan contoh yang baik. Karena semua yang baik-baik, yang paling baik, cuma akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.